Halo guys, pada siang hari ini kita akan setting ulang untuk pair saya. Jadi kemarin sudah ada pemasangan dan ini agak kurang srek ya untuk fitmentnya. Ini saya akan setting ulang yang mana pair sebelah kiri dan kanan itu ada perbedaan. Kita samakan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan penambahan stopper ya, karena ada gasret-gasret juga di bagian body belakang kanan. Oke, stay tune terus ya. Oke guys, sekarang sudah sampai di Auto JM. Ini suaranya agak berisik ya, mohon maaf ya guys ya. Oke guys, sekarang kita langsung saja proses pembongkaran ya. Oke, kurang satu ini Mas Jo. Yo, kurang satu. Ayo, karburi. Oke, stay tune terus ya guys di video kali ini. Jadi gimana ini Mas? Ini gimana ini? Potong. Jadi yo kalau mau sama yang sama. Angurnya sana diangkat dikit. Ini aku lepasin. Gua lebih tinggi dari ya, kalau kanan kok enggak sampai 1 cm. Naikin. Yang kanan ya? Iya, udah kepotong ini. Jadi ininya biar enggak kepotong loh. Iya, ori sih. Iya, lagi makanya. Ininya enggak bisa dipotong, ini diambil, yang sana diangkat dikit. Ben sama kan. Itu diangkat pakai dia digancil dikit yang sana. Gancil dikit lagi. Sama ya, lagi. Enggak ada 1 cm, kan udah keambil ini dua ini. Oh iya. Emang ininya kalau dipotong. Iya, makanya. Lagi makanya. Ya terserah, kembalikan terserah sama ya. Nah, udah gini aja, Wi. Lagi. Ini yang itu sama ini aja. Iya, kalau aku sih karena ini kalau dipotong punya habis sih. Iya, habis. Iya, oh, ya. Tinggalan keras. Heeh. Makanya ya saya kembalikan tadi kan kembalikan siapa ya? Iya. Ada enggak ada lagi? Apa rencana kami? Saya kembalikan ke sampai ini. Karena aku sih gitu. Iya. Karena aku kasih selang ya biar enggak bunyi. Ya. Iya. Sip. Sip. Oh, semangat besok poso. Semangat. Yo, closing. Ini masuk YouTube ini nanti nih. Masuk YouTube ini nanti nih. Iya. Saya video masuk YouTube nanti. Tapi belum bulan puasa. Poso, besok poso. Bulannya tak mana poso? Hah? Bulannya tak yang poso? Bulannya tak? Bulannya panggah, poso. Bongkar mana? Eman bannya ya? Jadi karena kemarin nggak ada stopper, kenapa bannya rusak? Bannya jadi rusak. Jadi ban ini kena fender, bannya kena fender. Fendernya keras. Ah. Oke, untuk proses setting depan belakang sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan melakukan proses puri.
Oke, jadi ini adalah hari berikutnya yang akan kita laksanakan. Hari ini adalah kita melakukan proses puring ulang ya, menggunakan komputer. Stay tune terus sambil ngabuburit, guys. Ya guys, ini merupakan hasil dari komputer ya, untuk two in two out caster dan chamber. Nah, untuk saat ini kita akan men-setting two in two out dan chambernya saja. Oke, stay tune terus ya guys. Oke, proses puring sudah selesai untuk setting two in two out dan chamber ya. Mudah-mudahan dengan hasil puring komputer ini tidak ada kendala yang umum mobil sudah diceperin dan dinaikin itu jadi lari ke kiri maupun lari ke kanan tiba-tiba. Nah, oke, mungkin itu saja video proses setting ulang per dan spuring pada video saat ini. Mungkin itu saja, dan untuk hasilnya bisa dilihat di akhir video.